Gagalnya pernikahan Rizky Billar gegara calon mertua diungkit Lesti Kejora. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini agar kalian tidak salah paham. Rencana pernikahan telah dicanangkan oleh aktor Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bahkan keduanya dikabarkan menikah usai lebaran ini. Meski begitu, Rizky Billar ternyata pernah gagal menikah sebelumnya. Bahkan hal ini diungkapkan oleh Lesti Kejora sendiri. Hal ini imbas curhat Rizky Billar pada sang pedangdut yang kini jadi kekasihnya itu. Disebutkan Lesti, Rizky Billar ternyata pernah ditolak oleh calon mertuanya. Alasannya, Rizky Billar belum mempunyai rumah atau ditinggali bersama istri kelak. Sudah ada, sempat mau nikahin anak orang, cuma nggak jadi karena ditolak, ujar Lesti Kejora. Yang nolak yang mau jadi mertuanya karena kakak belum setel, imbuhnya Lesti. Mendengar perkataan Lesti Kejora, Rizky Billar melontarkan candaan. Rizky Billar mengaku dirinya lah yang menolak melamar pujaan hatinya saat itu. Saya yang nolak. Jadi sebenarnya saya meminta ke dia untuk menikahi anaknya, ujar Rizky Billar. Sahabat Rizky Billar, Raymond langsung melontarkan cibiran. Tak hanya itu saja, Raymond juga mewajarkan sikap orang tua mantan kekasih Rizky Billar tersebut. Bilang saja panjul lo, gak berani ngomong, muter-muter habis bensin aja, ujar Raymond. Aktor berusia 26 tahun itu berniat ingin mengontrak rumah setelah menikah. Namun, orang tua mantan kekasihnya menolak mentah-mentah lamaran Rizky Billar tersebut. Rizky Billar pun mengakui bahwa mantan kekasihnya tersebut tidaklah matre. Karena pada saat itu gue belum punya rumah, kamu mau tinggal di mana? Ujar Rizky Billar. Kalau kami nikah, pinginnya sih ngontrak dulu. Memang gaya hidupnya hedonisme, tapi dia nggak matre, imbuhnya Rizky Billar. Cuma lebih ke mamah-mamahnya saja, tandasnya lagi. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus kawal Lesti sampai halal dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.